Halo, selamat siang viewers. Selamat datang di View Scream Dates 2023 Asia Tour Lisenggi. Yeay! Rame banget tuh. Wei, 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 Jadi hari ini gue udah di Stora Senayan. Kita mau muter-muter di venue sebelum acaranya mulai nanti jam 7 malam. Dan buat lo nih ya yang lagi nonton di TikTok, kalau misalnya mau beli tiketnya masih bi Sa sekarang. Jadi langsung aja datang ke Istora kalau mau. Simple kan? Jadi sekali lagi ini adalah Vici Chat hasil kerjasama antara Virin juga TikTok Indonesia. Dan jangan lupa kalau misalnya lagi nonton di tap 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 layarnya biar kita FYP gitu. The Dreamers Dream Chapter 2 dari Lee Senggi. Anjay, kita muter-muter dulu kali ya. Oh iya, nanti sepanjang acara kita juga bakalan ngasih banyak hadiah. Jadi jangan lupa di tap 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 tonton terus setiap kuis yang gue kasih jawab aja siapa tahu dapat hadiah dari Future Chat. Sekarang kita muter-muter dulu ya. Ke ada apa sih di sekitaran sini? Nih sebelah nih. Jadi kalau misalnya nanti datang nukerin tiket acaranya belum mau mulai nih masih lumayan lama. Ke sini dulu sebentar cari jus biar kita semangat dan sehat. Terus juga. Soklin, nggak perlu kita nyuci baju di sini ya cuman kan kalau misalnya di rumah nih mamah habis nah ini dia nih kita butuhin so clean. kenapa sih gue nggak dibikinin beginian kan keren ada patungnya tapi ilham gitu mirip ya hanya so clean. hmm nggak wangi karena ini artificial tapi kalau so clean aslinya wangi banget muter lagi yuk oh ini ada ginian nih gimana saya dapetin ya Mas ini dong. Jadi untuk dapetin hadiah. Sini dong. Siapa namanya? Gerah -gerah lagi gerah-gerah lagi gini. Dava, saya Dava. Iya, gimana Dava kalau misalnya kita main ke Soklin terus pengen dapetin hadiah? Jadi untuk dapat hadiahnya nanti untuk teman-teman uh, ketika mampir ke Soklin Jadi teman-teman bisa follow soklindetergen.id sama hmm. rapika .id. Nah, setelah follow nanti teman-teman bisa upload story di story keseruan di but kita dengan tag kedua akun tersebut juga. Habis di follow dan di tag nanti bisa putar wheel of fortune nya dan dapetin hadiahnya juga oke kita coba ya coba ya misalnya gue udah main gue udah ngetek gue udah upload nih mainnya gini nih satu dua tiga dapat apa kira-kira mau poci jam soklin tumbler tempat bumbu mana tempat bumbunya oh, tag <tek> dulu baru dapat hadiah. Oke, jalan lagi. Mas Dava makasih ya. Nah, nah kalau ini nih, ini juga salah satu tempat yang penting banget di konser Lisenggi kali ini di View Scream Dates. Musola, nih musola. Ya kan nanti kita mulai jam 7, mungkin datang duluan, mau sholat maghrib dulu. Silakan sholat di sini, sepatunya taruh sini nih. Ini bukan free buat diambil ya. Jalan lagi. Panas banget siang ini. Wih. Sadis. Tapi semoga uh, cerah terus sampai ntar malam ya, amin. Ini apa nih? Kesini dulu nih kita. Kesini dulu. Halo. Oh buat foto, foto but. Halo, Halo namanya siapa? Halo, Windy. Windy, ini but apa? Ini but selfie time. Mm -mm. Butnya selfie time. Jadi kalau mau foto caranya gimana? Cara ke sini aja kita dapat foto free. Oh iya. Free. Kok. Fotonya free. Free, free banget. Cobain dong. Boleh cobain. nggak kan pertama harus uh, masukin order dulu. Oke. Okay. Oke, nanti masih data ya, Kak. Mm -hmm. Hapus. Di sini kali ya biar bisa dilihat oh, di boleh, situ. Oke. Okay. Yang penting order dulu nih, order. Masih. Sip. Terus nanti, bentar ya. Ini Beril, nomor teleponnya 087 Ya buset, masih. ngapain? Enggak, enggak, tenang, 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 masih, tenang. Iya. Ya, ya. ya. uh, Apanya? Bar oh, barcode di email. Oke. Okay. Pan Uh, Oke, okay. emailnya ih canggih banget, keren dah. Ini tapnya baru ya? Bukan baru lagi kan. Ish. Khusus buat acara ini. Parah. Tapi enak banget. Gak ada ngelek ngeleknya. Udah kak. Udah kak. Oke, aku bantu. Nanti kakak cek emailnya ya kak. Kalau udah, mm -hmm. Ada tinggal scan barcode aja. Tapi ada lagi foto sih. Oke. Okay. Tunggu ya, sebentar ya. Kak, kita ke sana dulu abis ini mau foto ya. Boleh ya? Jalan lagi. Ih, halo. Ini butnya apa nih kali ini nih? Uh, halo. Misi Proris. Ah, halo. Nami siapa? Sini dong, sini dong. Kok mampus? nggak apa-apa. Sini. Loh. Ya, lempar-lemparan. Oh. Oke, okay. halo. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. <laughs> Nama siapa? Namanya Alvira. Namanya Alvira. Elvira, Elvira. Oke. Okay. Di Booth Prores kita bisa ngapain nih? Kita di sini ada self photo studio. Jadi buat nanti para pecintanya nyali senggi bisa langsung uh, scan barcode di sana terus foto nanti di print. Nanti hasilnya bakal kayak gini. Wah, lucu amat. Bisa gak sih sekarang cobain? Bisa dong. Langsung bisa ya? Oke. Okay. Asik. Ini buat yang lagi nonton di TikTok ya. Ee, nanti kalau misalnya ke sini langsung ke boothnya Proris foto sama Ali Senggi. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Bentar ya, bentar ya. Udah aman? udah oke kita tinggal tunggu hasilnya jangan lupa kesini kebutnya ProRis kapan lagi foto berduaan sama Lisenggi walaupun gak yang asli tapi kan sama persis gitu tunggu ya hasilnya langsung jadi mas cepetan mas orang di push tunggu ya sebentar ya Maya nih eh belum tunggu ya By the way jangan lupa kalau lagi nonton di TikTok di tap 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 terus. Terus kalau misalnya pengen datang ke sini masih bisa beli tiketnya di sini. Siapa ya? <laughs> masih bisa beli di sini kan tiketnya kan? Masih ya? Masih. Oke, okay, masih. Tunggu sebentar ya. Hasil fotonya nih. Perlu. Oke. Okay. Sekarang sekarang sekarang. Udah jadi, udah jadi. Tunggu sebentar ya. <laughs> Biar yang nonton pada iri. Daripada lu bikin ginian sendiri, lisenggi di rumah kan susah. Jalan dulu aja. Oke okay, sip. Masih tunggu mas ya. Jalan dulu kita sebentar ya. Motor lagi. Awas nubruk, nubruk, nubruk. nubruk. <tuh> Tapi ini kan walaupun nanti konsernya mulai jam 7 sebenarnya kan. Tapi kalau misalnya lo pengen lihat. Di sini tuh udah rame banget. Orang-orang udah tuker tiket. Terus udah pada nunggu di depan. Tuh lihat tuh. Tuh. Rame kan? Tuh lagi nungguin seru kan halo panas ya mau masuk nggak ayo sini cepetan oh iya tunggu belum boleh ya ini ada juga nih bootnya Scarlett siapa ya halo halo namanya siapa kak oh Ilha oh Angel juga Ilham Kak, di butet Scarlet kita bisa ngapain nih? Buaya oh Scarlet kebetulan kan Lisa Gil lagi main uh, drama nih di View The Law Cafe. Betul Jadi, betul. Kita konsepnya kayak bikin. Cafe gitu, tapi Scarlet Beauty first versinya. Jadi, teman-teman yang bi uh, hari ini datang ke sini bisa foto gratis di sini, mm -hmm. bebas foto-foto aja. Nanti, kalau misalnya mau dapat free sample produk, tinggal upload aja ke Instagram. Oke, tinggal upload Instagram, mention kemana, hashtagnya apa, mention ke whitening Terus, nanti, uh, langsung tag aja, nggak usah pakai hashtag. Terus, tunjukin ke kita, mm -hmm. nanti langsung kita kasih free sample produknya. Widih, enak banget. Cuma duduk-duduk di sini, foto, upload, dapat free produk gitu ya. Betul. Angel, makasih banyak. Angel. Kamsamida. Jalan lagi. Buat lu nih cewek-cewek yang mau cantik, kulitnya lebih cerah. Ini solusi. Kemana lagi nih kita? Eh, balik-balik ke sana, balik, balik ke sana ternyata. Aduh, gua itu tuh yang lagi nungguin banyak banget. Seru dah. Makanya buruan ke sini. Kita umum ambil foto ya. Kayaknya fotonya udah jadi nih. Foto udah jadi belum, Kak? Oh, di mbaknya. Sebentar, kita di sini dulu. Jadi ceritanya kita ngambil foto di sana, fotonya kak taruh sana dulu aja. Jadi ceritanya kita ngambil foto gitu. Mana? Ah. Thank you Kak Elvira. Tuh, mirip kan? Semua orang bisa mirip Lisenggi. kak Makasih kak ya. Jangan lupa kesini ntar. Jangan lupa. Tadi gue juga masih ada utang foto nih di sini nih. Udah masukin email. Foto dulu kali ya, boleh nggak? Boleh ya. Masih ada orang ya? Ada, ada, ada. Oke. Okay. Ada, kan? ada dong. Oke. Oke. Oke, tinggal ini aja, tinggal ke sini. Dia masuk yuk. Ya, mas ya. Oke silahkan maaf ya. Scan barcode, scan barcode dulu. Ini kita begini nih, Apa? kita jongkok begini. Oh ber berdiri juga bisa, berdiri jongkok. Oh iya jokok. berdiri juga bisa. Nanti retake aja kak. Oh. Hmm. Kita pencet apa dulu sih, Kak? Oh, ini pencet ini ya. Oke. Okay. Udah. Sip. Udah. Oh, lagi. Ah. Oh. Berapa empat kali ya? Empat kali okay. aja, Kak. Oke.

dikirimkan ya. Oke. Okay. Oke, okay. oh nggak di print. Nanti aku bantuin aja. Oke, okay, siap. Thank you. Thank you. Ah, itu dia ya, boot-boot yang ada di sini. Jadi kalau misalnya lo datang ke sini, pastiin lo nggak cuma nonton konser doang, gak cuma ngobrol-ngobrol atau scream date sama Lisa aja, tapi banyak banget di boot ini tuh bisa jadi experience lah di sini. Ke shockling Soklin bisa dapat hadiah, ke jus bisa minum jus, bisa foto selfie time sendiri ke Scarlett juga bisa ke proris juga bisa. Pokoknya banyaklah ya, kegiatan yang bisa kita lakukan. Hai, oh, Udah ada orang. Halo, Ilham. Lita, ini silakan mic-nya. Lita, baik-baik. baik. 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 Lita, dari Lita, Dari kita dari Airen Indonesia. Airen atau Airin? Airen. Airen, dari Airen Indonesia. Ya. Oke, Lita. Uh, berarti Airen tuh fans-fansnya Gini namanya Airen Indonesia. Kenapa? Airen. Iren. Lisenggi Airen, kita di Indonesia jadi Airen Indonesia. Oh iya maksudnya gitu. Uh, Airen, kenapa namanya Airen sih? Airen tuh artinya orang yang dicintai. Jadi kita orang-orang yang dicintai Lisenggi. Oh, dua dua aduh -adu, sarangi. Gitu ya? <laughs> Oke, okay, AIREN Indonesia udah ada dari kapan? Airan kalau kita ada banyak fans clubnya ya, mm -hmm. tapi kalau yang fans club saya sendiri dari 2010. Airan dari 2010. Kalau kita yang dari AIREN Indonesia. Oke, okay, ada satu lagi nih. Halo. halo, Ilham. Ain. Ain, silakan Ain. Kalau Ain dari mana? Dari Airan Posisi Indonesia. Silakan ini. Oke, okay, Ain dari mana? Dari Nyala kok itu? Dari Iron Forlisenggi Indonesia? Iron For Senggi Indonesia. Berarti dua fanbase yang berbeda base, ya. Iya. Tapi berteman kan? Nando. Ini enggak fake ya? Benar-benar berteman ya? Oke. Okay. Soalnya kan ada aja yang suka berantem gitu. Oh, Oke, sip. Bagus nih. Tapi kenapa sih ada beberapa selain uh, selain Iron Indonesia dan Iron Forlisenggi Indonesia ada lagi enggak fanbase-nya? Ada banyak sebenarnya. Ada ah, banyak hmm. sebenarnya oh ini ya iya masih sing aja gitu. Cuman saling kompak tetap ya. Iya, bagus tuh. Mantap. Kapan Oke, kita ngobrol-ngobrol nih, kita ngomongin soal Lisenggi udah pasti ya. Dan juga buat teman-teman yang nonton di view Indonesia official di TikTok, jangan lupa -tick -tick terus gitu. Oke, kenapa? Jangan lupa ya. Kenapa? Sih, kalian suka banget dari idol Korea kenapa suka banget sama hmm. karena beda. Maaf, beda apa, -apa, beda. apa bedanya itu apa bedanya? apa ya? Auranya. <laughs> beda. Berat nih kalau ngomongin karisma, <laughs> auranya. Apa ya, apa ini? misalnya kayak lebih digant ganteng. Lebih baik, lebih apa? apa. Ada suatu, atau ada sebuah cerita yang bikin <laughs> kalian langsung kayak, wah Liseng gini kayak the best banget gitu tiap orang beda-beda ya. Banyak mm -hmm. kenapa? Mm. Kalau misalkan suka dari drama mungkin karena dia aktornya bagus, oh. aktor yang bagus. Yeah. Kalau dia suka karena dia penyanyi, dia penyanyinya udah Penyanyinya bagus. Oke. Okay. Terus kalau dia sebagai entertainer itu juga udah. Udah jelas, jelas ya, udah karena jelas. dia presenter juga ya. Nah, Oke, okay. kalau dari Ain sendiri? Kalau dari aku sendiri terutama uh, aku suka uh, basicnya dari awal tuh dari suka dia penyanyi dulu ya. Jadi sebelum okay. tahu dia di drama karena uh, buat aku musik itu kan bahasa universal ya bener, kita ngerti -nggak bener. ngerti itu tapi kalau orang nyanyinya bagus kita tuh ngenak di hati banget bener, dan itu yang pertama sekali gitu terus baru tahu dia ternyata multi talent ya siapa sih nggak langsung makin jatuh cinta gitu loh okay. ditambah dia ganteng uh. baik <laughs> okay. baik sih dari beberapa yang kita tahu waktu di fan meet juga ya mm -hmm. maksudnya cara dia treat ke fans terus ke orang yang lebih tua itu Uh, buat kita itu respect sama dia. Bener-bener, gitu. bener. jadi selain karya attitude itu juga bener-bener bagus hmm. banget ya. Bagus banget, gak bohong. Gak, gak bohong, bohong. Gak. bagus banget. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya kan dia bisa nyanyi, yeah. dia bisa acting, yeah. dia jago presenter juga. Nyanyi, Pokoknya yeah. dia tuh multi talenta lah, hampir semua hal dia bisa lah ya. Yeah. Kalau kalian sendiri masing-masing paling suka dia di, jadi apa gitu? Penyanyi. Penyanyi? Penyanyi. Penyanyi. Penyanyi juga. Penyanyi. Oke siap. Dan hari ini bakalan konser juga kan? Ya. Bakalan nyanyi ya. banyak ini ya. Banyak lagu juga. Jadi tungguin aja ya. Faktanya, katanya Seung-gi mendapat predikat sebagai The Triple Threat karena kemampuannya dalam menyanyi, acting, presenter. Yes, ya. betul. Kalian betul. paling suka dari penyanyi ya? Penyanyi. Oke, tapi uh, drama-dramanya nonton juga gak sih? Nonton. Nonton juga, terakhir apa yang di-view coba kita mau nanya? Lau uh, Cafe. Oh iya bener, bagus. <laughs> Kalau bisa, ketemu... Face to face langsung, kalian pernah gak sih? Kayak uh, per, udah pernah ketemu langsung belum? Udah, 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 udah. udah. ngobrol deket. Iya, gak enggak ngobrol. Enggak, oh, enggak, ngobrol. Enggak, Gimana mas. cuman? Hai, dadah, pas <laughs> fan signing. Gitu. Oh, fansigning. Ah, ah, Jadi ah, kan dekat deket kan? Itu kan deket banget kan? Terus pas ngasih gift ke dia, berarti deket. Iya, <laughs> iya, <itu> deket. Berarti <laughs> ngobrol iya. dikit. Ada gak <laughs> sih hal-hal yang pengen kalian sampein tuh? Um, apa ya, pengen pengen ngomong apa? Kalau ketemu Lisa, Senggi langsung pengen ngomong apa. Uh -huh. Kalau dari aku, mungkin lebih pengen berterima kasih, ya. Maksudnya, mm -hmm. uh, sepanjang dia berkarir, itu dia udah bikin banyak banget uh, memori buat kita, gitu. Okay. Baik secara melewat musik, menguatkan teman-teman juga. Banyak kan di fans Club itu yang cerita-cerita. Jadi, iya nih, pas aku lagi down, aku dengerin musiknya senggi, aku okay. jadi semangat lagi. Uh -huh. Gitu, ada juga yang karena drama nih, iya, aku nonton dramanya jadi ketawa-ketawa, gitu. Jadi, lebih. Mau ke mau, terima kasih sih sama dia, mau terima karena kasih. semua karyanya dia, dan uh, semoga kedepannya juga dia akan terus berkaya. Jadi, kita bisa tetap dukung dia juga. Gitu. Amin, amin, amin. Kalau dari kamu, aku ya sama sih. Jangan berterima habis. kasih, iya, <laughs> <laughs> enggak, so, enggak berterima kasih. Tapi dengan kita suka sama Lisenggi, kita jadi punya banyak keluarga. Oh, keluarga kita nambah, iya, iya, dapat gitu. teman baru ya, ya dapat teman ya. baru, tapi bukan hanya teman, jadi kita. Oke okay, menarik. Yeah. By the yang nonton banyak loh. Banyak alhamdulillah ya. Saat ini hati. udah ada lagi ada seribuan yang nonton nih. <gasps> Wah. Wah bakal ada Senggi nggak? Ada sih ya nah, harusnya. Di konser. Iya. Di konser, <laughs> ya? di konser yeah, Makanya datang. Yeah. Sekarang masih bisa nih langsungnya datang ke Istora Senayan yeah. gitu. Terus nih kalau misalnya. Oh kalau sekarang nih ya, karya apa sih yang kalian tunggu-tunggu banget dari seorang Lisenggi? Senggi? Album. Album terbaru dia udah lama, udah, udah lumayan, lumayan ya. Terakhir lama. kan album yang ketujuh. Ke kan? hmm, tahun berapa tuh album ke -7? 2021. 2021. 2021. 2021, ya? 2021. 2021 ya. 2021 ya. baru dong. Lama. Bagi kita udah lama. Udah lama. Oh iya. Ya. Oke Kalau boleh tiap tahun ada baru. Kalau perlu tiap bulan ya. <laughs> Bangkrut kita beli. <laughs> <laughs> Oke okay, kalau gitu sekarang saatnya untuk main games. Aduh. Ini adalah pertarungan antara dua fanbase Lisenggi di Indonesia. Aduh. Kita lihat ya siapa yang lebih jago. Jadi kita akan bagi dua tim ya. Berarti tim marriage sama tim benefit. Siapa yang mau jadi tim marriage? Uh, aku marriage deh. Oke okay, berarti kamu benefit ya. <laughs> Oke okay. iya. okay, sip. Ini ini adalah pertanyaan-pertanyaan seputar Lisenggi. Okay. Cepet-cepetan jadi gini, misalnya uh, Ain dulu. Marriage 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 gitu ya. Nanti ya. kita oh ya Ain gitu ya. ya. Marriage dan benefit. Kita akan uh, memberikan sebuah pernyataan, jawab aja mitos atau fakta. Okay. Kalau pecinta atau fans Lee Senggi sejati pasti tahu nih ya. Lisenggi memulai karirnya sebagai presenter di acara Happy Sunday. Benefit. Benefit, benefit. Mitos atau Mitos. fakta? Mitos. Mitos. Faktanya adalah? Karena di sana dia hanya sebagai guest. Oh, betul! Keren! Faktanya, Li memulai karir sebagai penyanyi di tahun 2004. Singlenya namanya? nih, Yoja Ranika. Apaan tuh artinya? Oh, uh, my woman. Ya betul! Ih gila, keren banget. Satu kosong ya. Satu kosong buat Airin Indonesia. Airin ya? Apa? Airin kan? From Airin Indonesia. 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 Oke. Okay. mikir oh, deketin, ya? mikir deketin. Yang kan kedua. Ngomong. Mitos atau fakta? Lisenggi pernah pacaran sama Yuna SNSD. <laughs> benefit. Oh, merit, merit. Benefit, merit. benefit duluan. <laughs> fakta. Iya betul. Wah keren, mitos atau fakta? Tapi ini jawab aja, jawab aja ya. Lisenggi fasih tiga bahasa. Marriage belum belum, sabar ya. Mit uh, fasih tiga bahasa, bahasa Sunda, bahasa Batak, sama bahasa, oke, okay. bahasa Korea, bahasa Inggris dan bahasa Jepang.

kuliahnya benefit atau fakta? Benefit. benefit dulu. Fakta. Fakta, marriage fakta juga? Mitos? Karena Karena dia menyelesaikan pendidikannya di ya, studi S2, ya, S2 enggak? enggak? belum. Dia ganti-ganti jurusan. jurusan, ya, ganti jurusan. Ya, tetap aja jawaban adalah mitos. Oh, mitos. Karena Lisenggi lulus, lulus dari kuliah S2-nya ya. di ya. Dongguk University. Itu itu. S ya? satu ya, ya S satu lah ya, pokoknya dia mitos. S ya. 2 juga lulus, lulus kan? S 2 juga lulus. Dia pindah jurusan, pindah jurusan. <gat> Wah gila, ya udah satu satu ya masing-masing. Jadi skornya berapa? Dua sama, oke. Okay. Tiga, tiga, oh, tiga dua, tiga dua, tiga dua, tiga dua. <gat> <tuk> <two>. <tuk> <tuk> ya, tiga Lu tiga jangan undang permusuhan <tuk> yang dijambakin gua bukan? <tuk> <tuk> oke, okay, next ya. Tiga dua ya. ya. Dari tiga seleb Korea ini yang mana seleb yang paling deket sama Lee Seung Gi? A. Si Won Choi dari Super Junior, Mas Agung ya namanya kalau di Indonesia Agung. ya. Yang kedua, Cha Eun Woo. Cha Eun Woo itu Astro kalau Mas ya. Iya. Keren deh gua. Yang ketiga, Lee Min Ho. Marriage? Marriage. Lee Min Ho. Lee Min Ho dan jawaban adalah... Liminho. Ya betul. Tiga sama. Bahkan mereka tuh pernah upload mereka berdua. Ya, betul. Keren. Tiga sama ya sekarang Tiga ya. Tiga sama. Selanjutnya. <laughs> Lisenggi. Mahir dan suka sekali olahraga golf. Mitos fakta? Benefit. Benefit fakta. 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 Kamu jawab enggak? Fakta. fakta. Oke, okay, jawabannya adalah mitos. Benar dia suka golf? Nih, fakta. Lisenggi suka sekali sepak bola. Di acara Verity Master The House, dia pernah oh. pelatih Timnas Nggak, Under ini 20. Tapi kenapa, di, oh. kenapa? 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 Dia suka golf sekarang. Dia suka golf. Dia suka golf sekarang hmm, ya. Dia. dia ada main di Variety juga. Variety Show, Oke, okay. berarti jawabannya adalah <laughs> fakta. 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 Yeay. Udah, oh, bodoh. Kali itu dua kali ini salah. Tuh, dia juga fakta, fakta. Dia deket sama semua, Lemino, Leminho. Iya, oh, sama okay. Canu juga dia deket. Canu juga, juga deket. Iya, tuh, dia bilang tuh Canu, Canu juga deket. Nah. Si Wonce juga deket. Deket <laughs> semua ternyata. Iya. <laughs> Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Awas tuh sampai salah lagi. <laughs> Gue bakar rambut lo. Oke, skornya berapa? Skornya sekarang 4-3. Ya, karena ini pertanyaan terakhir, nilainya seribu. Oh, iya. oh. Ya. Jadi yang jawabannya benar, dia menang. <tuh> karena gini, kalau misalnya kamu, kamu benar, berarti kan sama, empat ya. sama. Pertanyaannya habis ya, atau ya. <tuh> apa-apa nanti ya kan. Jadi terakhir nilainya <tuh> seribu. Oke. Gua akan bikin ini lebih sulit ya. Uh. Li Senggi, memulai debut acting-nya tahun berapa dan drama judulnya apa? Uh, uh, Marriage? Benefit duluan. Tahun 2007, uh, apa? Apa sih ada princess-princessnya gitu deh. Infamous in in princess. princess. Salah! Uh. Aku? Iya. Yeah. Marriage? Uh, Nonstop Five. Tahun berapa? Tahunnya? Benefiti. 2000 Benefiti. 2000 coba 5 jawabin. atau 6 2000 berapa 2000. satu aja diantara itu tadi bener 2000 2000 ribu 2005 iya betul <laughs> dia menang yang menang adalah Ain yang menang dari air Indonesia tetap ya, dari Air Indonesia oke sip ada hadiahnya nggak sini Oh. Iya. Oh. Oh. Okay. Nanti nanti ya. Iya, kita jalan-jalan dulu ya. Yuk, yuk, yuk. Yo. yo, yo. Aduh, 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 aduh. Quiz, quiz, Boleh. quiz. Sama Erin yang udah ada di sini. Kita, kita ayo ikut ya, yuk, ikut Oke. Okay. Halo, namanya siapa? Puspa. Puspa. Erin juga? Iya. Iyalah jelas. Ke sini, kalau nggak ke sini, Kek sini. Kek sini. It's Oke. Puspa rumahnya di mana? Bekasi. Wah, Bekasi. Oh, oh, oh. Sama siapa aja ke sini? Sendiri. Tadi sama teman, tapi teman belum datang jadi sendiri dulu. Oke, jadi sendiri. Nontonnya pakai jaket emang gegera gerah? Enggak. Enggak. Oh, oh iya benar-benar nanti malam bakal kedinginan sih. Nanti malam bakal kedinginan. Oke. Kita kasih pertanyaan ya. Jangan oh. Susah. Ini pertanyaan susah banget lagi. Pertanyaan pertama. Bentar ya, ini yang manis sih tadi. Ini kan, ini ya. ya. Soalnya loncat nih. Pertanyaan pertama. Oke, okay, tenang. Li Senggi lahir di ya. kota mana? Seoul. Iya betul. Yes. Dapat hadiah dari VIEW. Hey. Thank you ya. Jalan-jalan lagi. Lagi-lagi. Kita... Lain ya. Uh, Okay. Halo. Ya ada berdua. Namanya nama siapa? Nama siapa? Ruri dan Mustika. Ruri sama Mustika, rumah uh, di mana? Di Bogor. Jaksel Kuningan. di Jaksel Kuningan ya. Kuningan Jaksel ya. Oke. Okay. Kuningan Timur. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama. Ini kalau ngefans pasti tahu nih. Gak usah, ini gua kasih dua pertanyaan. Uh, Li Lisenggi lahir tanggal bulan tahun berapa? Ah, uh, ini kalau airin bener, hehehe, jangan googling, jangan googling. Tanggal okay, berapa ya? Oke, ya udah, kita ganti pertanyaannya ya. Uh, apa nama akun TikToknya Lisenggi? Lisenggi.official. Salah, dua ya. Satu lagi nih terakhir. Kalau misalnya nggak suka juga kita kabur. Apa nama fansnya Lisenggi? Airi. Iya betul. Satu tapi ya. Ya ini terserah buat siapa. Ya makasih ya. Dadah. Tahu kan Lisenggi kan lahirnya? Tahu dong. Okay. Kan tiap hari, eh, tiap, bulan, tiap tahun kita rayain. Tahu kita rayain. Oh iya bener. Oke, okay. oh iya. halo. Ayo sini sini di tengah. Di tengah, di tengah, di tengah. Hmm. Nah. Nah, siapa? Restu. Hah? Siapa? Restu. 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 Aku Restu. <laughs> Restu rumah di mana? Dari Cirebon. Cirebon. Enggak wow. serius dari Cirebon ke sini nonton lagi? Iya. Berarti abis ini pulang ke Cirebon? Ya iya. Wow, keren. Oke, ini airin beneran bukan nih? Ya mudah-mudahan sih, enggak tahu. <laughs> Mudah-mudahan ya, pertanyaannya gampang aja deh karena kamu dari Cirebon. Pertanyaannya adalah tanggal bulan lahir Lisenggi, tahunnya juga tanggal bulan lahir tahunnya Lisenggi. 13 Januari 1987. Iya betul. Keren. Minta hadiah. Terima kasih. Oleh-oleh buat kasih. ke Cirebon. Kasih. Dadah. Dadah. Masih ada lagi nih, eh di depan situ kali tuh yang ada balon-balon ya. Kita jalan ke balon-balon deh. Itu tuh ada yang pakai hijau, pakai hijau. Halo. 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 Aja. Yuk, yuk, ya. Yuk, yuk, yuk. <laughs> di tengah, di tengah, di tengah. Halo, namanya siapa? Devi. Dari mana? Dari Cibubur. Dari Cibubur. Sama siapa kesini? Tadi diantar sama keluarga. Diantar sama keluarga lu bayangin nonton Li Senggi udah kayak monek haji <laughs> diantar sama keluarga. <laughs> suka suka Li Senggi apa uh, Nyanyinya, atau aktingnya, atau cara dia presentingnya? Taunya dia kan dari acting ya? Mm -hmm. Terus tau dia penyanyi? Ya udah double jadinya. Oke okay, paling suka nonton gak yang series terakhir yang ada di view? Yang mana tuh? Lu kafe nonton tapi baru sedikit. Oke, okay, nggak oh. apa-apa. <laughs> yang penting nonton ya. Kita kasih pertanyaan nih. Tapi Airin gak nih? Tahu banyak tentang Li Senggi gak? Nah, aku baru gabung juga di Airinnya. Oh, baru gabung di Airin juga? Oke. Okay. Ya nggak terlalu yang masuk ke grup juga. Pertanyaan oh. jangan susah ya. Oke, okay, kita pertanyaan gampang-gampang aja kalau gitu ya. Uh, hmm. Oke, okay, boleh deh. Apa zodiaknya Li Senggi? Keser. Okay, apa zodiak Lisenggi? Tapi Iya betul. Kayak wow. <tuk> <tuk> nah, ini nih. <tuk> dia lagi sih? Bisikan oh, sesat. Tanggal, tanggal 11, 11, 11. Oh, oh, makanya. Tanggal berapa, tanggal berapa? Oh. 13. oh. <tuk> Keren. Karena pinter kita <tuk> Jangan. <tuk> Jangan. Pak, kasih hadiah lagi. Balon-balon di Jangan. Jangan ya. Jangan. Makasih. Devi, makasih ya. Makasih Kak Devi. Kita sekarang bakalan main games. Gamesnya adalah di mana dia? Di mana oh. dia? Sebentar ya. Kita cari nih. Lo loncat loncat, gue jadi bingung. Coba. Nah, ini dia. Jadi ini adalah sebuah games untuk memperbutkan juara lagi antara mereka berdua, Merit atau Oke. Atau benefit. Okay. Atau benefit. Game-nya namanya adalah di mana dia. Jadi kita akan memberikan sebuah kata bahasa Korea. Ah. Kalah gue udah jelas sama <laughs> Oni. Nanti kalau misalnya tahu langsung diambil bawa ke sini. Okay. Ya, diambil bawa ke sini. Okay. Oh. 안녕하세요. 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 어떻게 bagus. <laughs> gua kasih clue tenang aja. Kalau nggak paham kita kasih clue. Tapi ini kan fans Korea harusnya bisa bahasa Korea dikit lah. Tenang aja. Yang pertama katanya adalah Gabang. Gabang? Periyes. Oh, <laughs> <laughs> Satu, Satu kosong. Satu kosong. Oke taruh dulu di bawah. Nanti kita kita lihat banyak-banyakan nih. Banyak-banyakan ngambil barang di sini deh. Nah, marriage satu ya, marriage satu ya, marriage. Yang kedua adalah Angyong. Hah? Angyong. Angyong, bukan. Angyong. Oh. Angyong, Angyong, Angyong. 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 Tadi gue bilang Angyong lo bener lo. Angyong, Angyong bener. Iya, Angyong. Iya, betul. Gila. Gila ya. Dia, dia anarkis ya. <imits> <imits> Itu cici-cici kacamata, tebel banget, main tarik aja. Kan kasihan, anggyong satu sama ya, anggyong, anggyong bukan angyong ya. Angyong. Angyong, okay. Sorry, selanjutnya adalah biong, 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 iya, biong, biong. Oke, okay, gini kita akan kita akan sebentar, sebentar. Eh, tapi tahu enggak? Enggak yakin. Oke, okay, kita panggil konsultan bahasa Korea nih bacanya langsung, apa? Langsung. Halo. Halo. Kak, temenin dong. Ini takutnya salah nih bahasanya. Kita panggil konsultan bahasa Korea langsung. Oh, <laughs> iya. <laughs> di sini oh, di sini. Nah, kita <laughs> bilang dari Nomor tiga bacanya apa nih? Pyong, pyong, pyong betul, piung, betul, iya betul, Piong. 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 pokoknya kalau sama sekali nggak tahu kelulus bakalan kita kasih cluenya. tapi kalau misalnya masih tahu ya udah, oke, okay. skornya berapa? dua sama ya? dua satu, dua satu, siapa yang dua? dua. oke, okay. marriage dua, real hitung skornya, hmm? nggak bisa, enak aja, nomor empat, cigap Sigap, 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 bukan bukan jam tangan. Tadi gak bang, kan? Sigap, kira-kira apa? Sigap, Oh, uh, aku terhimpit, terbuat dari kulit atau kanvas. Ya, betul, serang dibantuin. Oh iya, gak boleh dibantuin, harusnya. Oke, nah, udah, udah. tidak dipilih ya. Tet 2, 1, tetap dua satu, tetap dua ya, satu, ya. tetap dua satu. Iya iya. Iya. Sikapnya Elvi lagi ya, <laughs> mahal mahal. <laughs> mehong mehong. <laughs> Oke, tetap dua satu ya. Selanjutnya nomor lima. Lipstick. Oh lipstick, lipstick. Aku gak buat lipstick. <laughs> Ayo. Siapa yang duluan? Siapa yang duluan? Lipstick, Tiga. Lipstick. Tiga. Iya betul. <laughs> dua sama. <laughs> Oke, masih ada next nomor 6. Hoda. Oh. apa? Hoda. Hoda? Hoda. 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 Salah, salah. Hoda, Hoda. Hoda. Aku melingkar, aku juga bisa jadi simbol status sosial dan berguna untuk menunjukkan waktu. Oh, jam. Sige. 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 Oke kita ulang ya. <laughs> Salah. Salah? Sige. 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 Oke. Okay. Ulang ya. <laughs> <tuk> tapi ini artinya bener gak nomor tujuh? Atau cuma? Iya tujuh. Salah. Handphone cengcengji. Hah? Handphone cengcengji. Handphone cengcengji. Cengcengji. Handphone cengcengji. Handphone cengcengji. Handphone cengcengji. Cengcengji apa ya? 7. <tuk> Ayo ambil. Ambil tapi gak boleh diambilin orang ya. Aku adalah sumber energi. Lihat, 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 lihat. Lagi, iya betul. Tiga dua. Satu lagi terakhir ya. ya. Satu lagi terakhir karena ini tiga dua. Nilainya seribu ya. ya. <laughs> Oke. Ambil cepet-cepetan. Rial. Tapi ini ada nggak barangnya? Ada ya? Ada yang iya kan. Barang yang ada. Oke, gini, Kakak, namanya siapa? Uh, sani, sani. Nom uh, pertanyaan terakhir, terserah Kak Sani aja, tapi yang kira-kira barangnya ada di sini, iya. Yeah. Uh, mul. mul, 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 <Lessizia> Ahir, akhir, 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 yeah. Oke. Okay. Kasani terima kasih banyak. Bisa ada konsultan bahasa Koreanya ya kalau aku salah lagi, salah lagi. Aduh. Teman-teman, kalau misalnya Airin nih mau minum free di sini nih. Silakan. 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 Aduh. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi sebelum main games ya. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kalian juga apa belajar bahasa Korea? Eh uh, ya lumayan, dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Dikit. Buat nonton drakor kan seru tahu? Iya, <laughs> benar. Halo, ini tukar tiket ya? Oh, bukan, oh, beli merchandise. merchandise. Oh. Official beli official merchandise di sini. Ya, wow. Wah, bagus-bagus lagi. Beli dong. Beli dong. Nanti kita beli ya abis ini. Ya. Nanti kita beli habis ya. ini ya. Oke, oke. Oke, sip. Kita ngobrol lagi dulu sedikit nih. Pak dah. Uh, eh, by the way ini kalau kita mau nanya marriage with benefit ya sekarang ya. Oh. Jadi kenapa, kenapa timnya dibagi marriage sama dibagi sama benefit? benefit. Hmm. Karena sekarang di itu yeah. lagi ada series baru judulnya apa? Marriage, marriage with, benefit. with Benefit. Iya. Benefit. Yeah. <laughs> <Maris poin. Lagi. laughs> apa -apa di point ini ya? <laughs> <laughs> eh, uh, marriage with benefit gitu. Ini tuh sebuah series yang baru tayang. Kalau nggak salah episode atau tujuh 7 gitu lima 7. juta lebih Wah. bagus main di Camilla sama di mana kan nonton di mana main Romantic komedi kan nggak mungkin ya, gitu bener -bener. loh kita udah masuk ke episode tujuh sekarang ya. ya kalian juga ada gak sih yang nonton series original drakor gitu di view ada dong ada nonton Cuma apa nonton? nonton low cafe low cafe low cafe saya low cafe, yeah. low cafe ada yang ditonton lagi nggak kalau di view aku lebih banyak nonton ke variety sih kayak Ilbak ya. Ilbak, Il Master in oh. the House Il gitu-gitu. Ilbak -gitu. Ilbak Iil. -il oh, one, Night Today. Oh, One Night Today. Yeah. Oh, yeah. So, kalau lebih, lebih, banyak nonton variety-nya. Iya, yeah, betul. Yeah. Kalau aku apa emang ada sengginya oh iya Iya, <laughs> 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 sama ini master in the house Iya, yeah, master, master, in the house, tapi kalau ngomongin variety korea lucu-lucu banget ya parah ya, Iya. ya. maksudnya kan mereka kalau misalnya kita lihat di drama atau di mereka lagi nyanyi, kayaknya ganteng, berwibawa, ya, kayaknya ya, kaku. Ya. Tapi ya. begitu main firet itu lucu banget, banget ternyata. Ya. Uh, ada nggak sih satu-satu uh, episode dari Ilbak II gitu ya misalnya hmm. yang yang lucu banget sengginya? yang kapan banyak banyak salah satu salah satu yang lagi oh, ngapain dia dulu dia awal awal dikerjain sama hiungnya oke okay. ada yang dia mau keramasan dia hmm. karena nunduk terusnya sama hiungnya dikasih sampo oh dikasih sampo terus di patah, oh iya, iya itu juga banyak tuh di seliweran di tiktok tuh yeah. kalau kamu kalau dulu awal awal tuh paling paling berkesan ya buat aku karena segitu kalau di awal dulu tuh kelihatan kayak sok bisa <laughs> yeah, uh, sok sok banyak gaya gitu kayak uh, bisa main sepak bola bisa masak ujung ujungnya itu gagal semua. Gagal semua. Oh iya. <laughs> ya, sampai dia dikasih uh, isti, apa? Panggilan Hodang. Hodang. Apa tuh artinya? Eh, uh, ya, kayak enggak gitu? ada artinya sebenarnya, tapi uh. kayak otak kosong aja Oh, kalau kalau tapi, tapi ya begitu. Di Indonesia kayak i deh gitu ya. Gitu kali ya. <laughs> yeah. Iya, iya, iya. iya julukan -julukan gitu lah ya julukan-julukan okay. lucu gitulah ya. Oke. Tapi nih, kalau misalnya ngomongin marriage benefit, apa sih yang bikin kalian berdua gemes gitu sama series ini? Kalau aku kemarin memang sebelum sempat nonton ya, belum sempat nonton hmm. sampai habis nih. Nye -nye. Cuman sempat lihat uh, trailernya dan uh, pas nonton itu aku pengen nonton karena buat aku lucu. Ya aku jarang ya lihat uh, sinetron Indonesia atau series Indonesia yang ceritanya itu pengen pengen kita pengen nonton. Biasanya kan kita okay. udah ah gitu-gitu lagi gitu lagi, gitu lagi. Tapi yeah, itu yeah. lain karena Udah di awal kita dikasih clue 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 yang akhirnya kita pengen nonton. Ini oh ada okay. apa kayak gitu? Bikin gemes dan penasaran gitu yeah, ya. Iya, yeah, iya, yeah. terus kan si Jessica Milanya juga dia kan cantik ya. Iya cantik banget. gitu kan. Ampun. Terus aktingnya juga dia tuh yang akting lucu, buat aku lucu. Jadi aku kayak yeah. pengen nonton. Gitu. Oke, okay. kalau kamu gimana? Uh, aku belum nonton, tapi mm -hmm. sama temen diceritain. Oke. Okay. Ya, nah, ada di spoiler dan oh. bikin yang eh kayaknya seru ya gitu. Oh Dari okay. judulnya aja udah bikin ia, iya, iya, kan? iya, udah kecil ya. Iya. Eh, by the way, di TikTok ini pada nanya nih, Kenapa? bisa lihat dong, tunjukin merchnya dong, bisa nggak sih kita kesini sebentar? Kita ya, sebentar ya, udah kesini dulu ya, kita kasih merchnya nih buat yang di TikTok nanyain. Silakan, ini dia T-shirt white. <tuh> ini Bang <tuh> ukuran luar kali ya. Ini ada topi juga, <tuh> <kita> notes juga, <tuh> oh. fotocard. Ada pensil. Kenapa ada pensil ya? Kenapa Anita tahu kenapa ada pensil? Uh, Mercenya kenapa ada pensil? Nggak tahu, Senggi senang <tuk> nulis kayaknya. Oh, dia ya buat nulis. <tuk> ya, betul. <goda> ada pen juga kan tumbler. Kita ke fansnya dulu kali ya. Ih, kenapa sih pada pada menghindar? Dih. <goda> Oke. Halo, siapa namanya? Aisyah. Huh? Hah? Hai, sama mau beli apa? Eh, uh, penlight-nya sih. Hmm. Penlight, penlight itu sama kayak light stick itu enggak sih? Oke sih, mirip-mirip gitu sih. Oke, okay, mirip-mirip gitu ya. Iya, <tion> iya, Iya, mau kemana? Iya. Iya. Namanya siapa? Lili. Lili dari mana, Li? Dari Surabaya. Dari Surabaya ke sini cuma buat nonton Lisenggi. Iya. <tion> <tion> Serius? Iya. <tion> oh iya. iya berarti habis jalan-jalan lah. Berarti acara ini nanti balik lagi ke Surabaya lagi, iya, pulangnya. Iya. So. Oh, Surabaya di mana? Surabaya situ di pusat. Oh, pusat. Ah. Dekat ini uh, apa namanya? Tunjungan Plaza Tunjungan. Tunggu. Betul oh iya, ya. <laughs> keren. Suka salah satu lagu Lesenggi yang apa? Eh, uh, you are a woman because you are a woman. Because you are a woman. Nyanyiin dong, Sanya dikit banyak dong. Banyak satu, satu nyanyiin sedikit aja, sedikit oh. banget. Kita kasih hadiah nanti. Rial, minta hadiah satu. Dari Surabaya pengen nyanyi lagu full lagi. Gak, <laughs> enggak enggak. Enggak, sedikit aja, sedikit aja. reff sedikit aja. Nah, iya. Ah, kenapa sih? Kau mau beli apa? penlight. Penlight. Buat apa sih penlight tuh? Ya buat gini nanti. Kayak stick light gini ya. Iya <laughs> dong. Keren. Oke, terima kasih. Halo, namanya siapa? Halo, Marsya. Boleh dipegang Marsya? Marsha dari mana? Dari Serang. Dari Serang, Banten. Banten. Wow, jauh banget. Sendiri. Sendirian? Enggak sama temen? Enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Emang enggak ada airin Serang? Enggak kenal kebetulan. Oke, okay, enggak kenal Kemarin kebetulan. Kemarin sih di, apa, di Medsos sudah nyari, cuman kayaknya enggak ada deh. Oke, okay, ini kan teman barunya banyak terkenalan yeah. ya. Okay. Mau beli apa? Aku mau beli kaos sama penlight. Mau beli kaos sama penlight. Nyanyiin punya Senggi ntar kita kasih hadiah. Oke, okay, yang paling aku suka Dreamers Dream. Dreamers Dream, boleh deketin dikit mic-nya. Sentege mugel gandang al suap sok, juga menere nako sip gido hao. Handalinan go siap sok, doa anur he, kan tiap he, imudan go. Wede! Keren. Eh, oh kita kasih hadiah ya nanti ya. Sebentar. Rial minta hadiahnya ya. Iya. Eh kalau gue uh, Airin Indonesia, wah wow, yang seru ya. Ditonton di TikTok rame nih. Airin Indonesia. Wow. Itu bro. <tik> Yeay. Tuh kan biar yang di TikTok <laughs> iri gimana seru kan oke okay. Loh, ini mana tadi orangnya mana dua orangnya hilang oke okay, silakan duduk lagi kemana kalian kemana oke okay. Iya, kita main games lagi Raja Texting. Eh, by the way dikasih hadiah real. Kasih ya, jangan lupa. Dari Serang loh, jauh-jauh. Saking dia bosan di jalan gambar-gambarin tubuh sendiri no. Jauh loh Serang sendirian. Oke, kita sekarang main games. Gamesnya adalah Raja Typing. Ya. Coba ambil handphonenya masing-masing. Kita minta. Ya, oke. Ini eh, lucu banget menutupnya. Oke, okay. enggak, iya tapi jangan ditutup dulu ya. Buka dulu ya, iya. Udah dibuka? Tempat buat nulisnya, notesnya udah dibuka? Udah. Iya apaan Oh, Oke, okay. ini, ini kita bakalan kasih satu kalimat uh, texting yang paling cepat tanpa ngeliat, yang paling mendekati dia yang menang, oke? Okay? Oke siap, udah siap. Silahkan tutup matanya. Ya, diambil handphonenya. <laughs> Sorry, ini kalimat pertama. Oke, udah aman ya. Nonton drakor di view dong. Wah, jauh banget lagi. Oke, udah. Oke, kita lihat ya. Taruh handphonenya. Taruh handphonenya. Ah, yang satu kebukanya adalah aplikasi bank. <laughs> Kok bisa? Ya satu lumayan nih. walaupun tulisannya adalah Bibion Drakor di view dong. Satu. Satu kosong buat marriage. Kedua nih ya. Gak perlu pamer saldo. Gue liat cuma 75 ribu. Apa yang mau pamerin? Oke, okay. kedua, hapus dulu, hapus dulu, hapus dulu, kedua, udah, udah, oke, okay. tutup dulu ya, udah siap ya. Konser Lisenggi emang seru, konser Lisenggi emang seru. Kedua nih, oke, tiga dua satu, stop. Ya, dia lagi-lagi aplikasi bang. Gak apa sih maksudnya kenapa sih? Mau pamer? Ampun. A konser emang seru ya betul. Dua buat marriage. ngintip ya. Gak apa-apa, Gue yakin dia enggak ngintip, gue yakin banget. Ya, keren. Ketiga. Oke. Okay. Notes aja notes. Iya. Emang kamu gak punya handphone? Oh, lagi dipakai buat telepon, makai pinjem ya. Gila nih, terang banget nih. Berasa jadi ayam sabana ya kita ya, terang banget diangetin. <laughs> Hapus lagi ya. Tutup lagi. Tutup sampai bawah nih. Oke. Bener loh dia nggak ngeliat. Jago banget. Next. Marriage with benefit. Oke. Ya. Tiga. Dua. Satu. Ah. Kekunci, maaf, kepencet. Oke, okay. marriage bener. Ini juga bener, marriage with benefit bahasa Siberia. Apa ini? Oke, tiga kosong ya? Ya, pakai HP sendiri? Ya, silahkan diambil dulu, ya. Skornya tiga kosong karena pakai HP orang ini. Terakhir, ini terakhir ya? Terakhir ya? Udah, note sudah kebuka. Terakhir nilainya seribu. Oke, jadi yang ini menang. Terakhir, dia yang menang. Pertanyaan kata-katanya adalah. Aku adalah fans Lisenggi terbaik. Aku adalah fans Lisenggi terbaik. Oke, dia alasan katanya bukan pakai handphone sendiri nih. Kalau pakai handphone sendiri, lebih parah. Lu nyalahin handphone, ini juga sama ancurnya ya udah berarti nilainya adalah seri. Aduh. Yuk kita ke sana yuk, kita ke sana sekarang yuk. Real di dapat hadiah kan, nih berdua. Dapat ya. Oke, okay, game sudah selesai. Terus kita udah jalan-jalan ke but, but juga. Terus kita udah ngobrol-ngobrol sama dua fanbase dari Lisa Indonesia. Dan setelah dibetelin hasilnya adalah seri. Seri. Terima kasih ya. Sekali lagi perkenalan dong. Dari Namanya siapa dari mana? Uh, nama saya Lita dari From Iran Indonesia. Nama oh. keser, keser, keser. Uh, Lita dari From Iran Indonesia. Oke. Okay. Saya Ain dari Iron for Listening Indonesia. Itu dia. Terima kasih Lita. Terima kasih Ain. Terima oh, kasih mata. juga buat teman-teman yang nonton di TikTok. Jangan lupa, Future Chat adalah hasil kolaborasi antara dan juga TikTok Indonesia. Terima kasih viewers juga ya. Dan juga tiket konser Senggi masih bisa dibeli di Istora Senayan. Mulai hari ini jam 10 pagi. Jadi buat teman-teman yang belum kedapatan tiket, langsung aja datang ke sini ya. Jangan lupa datang ke sini bisa dibeli di depan. Dan ternyata dari panitia pemenang adalah Mary. Yeay. Yeay Jangan lupa juga buat selalu berlangganan View dan nonton series Heritage Benefit gratis 3 episode pertama di hari Jumat dan jam dan Sabtu jam 7 pagi udah ada ya. Dan jangan lupa tonton semua series yang ada di View gratis. gratis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ilham pamit. Anjong Annyeonghaseyo. Selamat menonton di senggi